Emil Bamba. Hampir. Oh, peluang dan 3-3. Yogi Nofrian berhasil menjebol gawang dari Surabaya United. Sebuah comeback yang luar biasa dari Persela Lamongan berhasil menyamakan kedudukan dalam derby Jatim sore hari ini. Bisa dilakukan oleh penjaga gawang Thomas Rian Bayu. Kita lihat dia menepis bola. Tapi sayang memang tidak bisa diamankan sepenuhnya oleh para pemain belakang dari Surabaya United dan membiarkan Yogi Nofrian mendapatkan bola rebound dan menjebol gawang dari Surabaya United. Langsung saja dirasakan sebuah tembakan yang begitu baik dari pemain Persiba Balikpapan di menit ke-2.